Oke okay, sobat satu hobi jumpa lagi di channel uh, kita channel hobi bonsai bali ya dan kali ini saya sedang berada di uh, sebuah tempat ini adalah tempat uh, atau lahan milik warga ya cuman di sini saya melihat ada beberapa pohon rukem yang saya lihat di sini dan kebetulan pohon rukemnya juga uh, ukurannya lumayan agak besar ya jadi kita akan review kali ini untuk para sahabat satu hobi ataupun sahabat bonsai yang masih belum tahu bagaimana ciri-ciri rukam, ya, kali ini kita akan review bagaimana ciri-cirinya dan bagaimana bentuknya, ya, dari daun, ciri-ciri e, batang, dan karakter dari rukam itu sendiri, ya. Oke, okay. jangan kemana-mana, simak terus videonya, nanti kita akan ulas, ya, ulas lengkap pokoknya mengenai rukam. Oke, salam satu hobi, salam bonsai. Nah di bawah sini saya temukan ada satu, dua pohon rukem. Nah ini dia pohonnya ya, dan ukuran batangnya ini memang agak kecil dan di sana juga agak kecil ya. Namun saya agak susah untuk melihat bonggolnya. Kita akan coba cari yang lain ya, karena di sini ya tempatnya agak seperti ini, banyak semak belukar juga dan agak miring juga tempatnya. Jadi agak susah untuk kita jangkau. Kita akan coba telusuri lagi karena di sini ada beberapa atau lumayan banyak ya rukunnya di sana juga ada. Dan di sana juga ada. Nah, di sini sampai saya sempat lihat tadi bentuk bonggolnya yang lumayan besar ya. Ini dia bonggolnya lumayan besar ya. Dan ini sudah terbentuk dari alamnya ya. Bentuknya seperti ini dia tumbuh miring. Karena beradaptasi juga-juga dengan lingkungannya yang agak miring seperti ini. Dan ini batangnya lumayan besar. Ini dia. Cuman sayang ini belum berbuah. Jadi kita akan cari dulu yang benar-benar lengkap ya ada buahnya sehingga kita bisa nanti bisa review secara lengkap bagian-bagian atau karakter dari pohon rukam tersebut. Nah, ini dia sahabat satu hobi saya temukan satu ya yang berbuah. Nah, ini dia, ini buahnya ya. Seperti yang kita ketahui bahwa pohon rukam itu adalah tanaman semacam tanaman perdu ya, atau tanaman semak yang tumbuh liar di alam bebas dan merupakan salah satu tanaman yang hidup di iklim tropis yang agak kering ya seperti ini dengan ciri-ciri atau karakter batang yang berwarna putih silver seperti ini putih silver untuk batang yang sudah tua seperti ini untuk batang yang agak muda dia agak berwarna eh, sedikit kehijauan ya cuman di sini tidak terlihat yang masih muda Kebanyakan yang sudah agak tua seperti ini, dan biasanya dia untuk daun yang e, muda dia berwarna agak merah. Nanti saya akan tunjukkan e, dan cari ya, coba kita akan cari bentuk daun atau warna daun dari rukam yang masih muda. Untuk karakter daun sendiri rukam daunnya seperti ini ya, dia agak e, meruncing seperti ini dan ciri khusus dari daun rukem adalah dia memiliki semacam gerigi di pinggir-pinggir daunnya seperti ini. Beda dengan sisir ya, kalau sisir dia e, tidak ada gerigi seperti ini. Untuk nah, untuk duri. Nah, untuk duri ya. Rukem adalah tanaman yang berduri dan durinya sangat tajam sekali seperti ini. Bisa kita lihat ya, durinya. Nah, mana dia? Ah, ini dia. Jadi kalau kita untuk merawat e, bahan bonsai rukem memang agak rumit sedikit karena dia tanaman rukamnya tersebut eh, terdapat duri ya di batangnya jadi kita harus benar-benar hati-hati karena ini lumayan tajam durinya untuk buah nah untuk buah dan ini adalah jenis rukam yang berbuah untuk buah yang masih muda dia berwarna hijau seperti ini ya nah ini dia buahnya sedangkan nanti kalau ini buahnya sudah agak mau masa atau sudah agak tua ya dia akan berwarna agak kemerahan sampai kecoklatan ini dia nah ini dia e, agak kemerahan ya ini sudah agak kita akan coba ambil nah ini dia agak kemerahan buahnya dan kita akan buka ya nah ini dia kita akan buka di dalamnya ada semacam nah, biji ya sudah jelas ada bijinya dan ini buahnya sangat lembut sekali dan buah rukam sendiri adalah termasuk buah yang bisa dimakan ya. Ini dia, bijinya di dalam. Ya, sudah agak merah dia dan ini sudah mau matang dia. Untuk yang buah yang muda, dia masih berwarna hijau seperti ini. Untuk bonggol, saya rasa ini juga lumayan besar seperti kita lihat ya ini. Cuman sayang, saya tidak membawa gunting atau apapun ya sehingga tidak bisa saya uh, rapikan sedikit nih agar kita bisa melihat bonggolnya. Nah, jadi ya, ya Lumayan besar bonggolnya. Tapi kita akan coba uh, lihat kembali yang di sana ya. Saya jadi kecantol sama yang itu soalnya bentuk batangnya juga sangat bagus sekali. Terbentuk alami dia kita akan coba lihat sekali lagi Nah ini dia sahabat satu hobi ya seperti yang saya bilang tadi bahwa daun muda dari rukam itu berwarna merah ini dia ini tumbuh dari e, bonggol bonggol dari pohon rukam yang tadi ya dan ini ada e, daunnya yang masih muda ini dia berwarna merah ya nah merah seperti ini dan untuk batang yang Uh, masih muda yang baru tumbuh ya Dia agak berwarna Dari bawah dia agak berwarna Agak kehijauan Dan di ujungnya dia agak berwarna Kemerahan seperti ini Nah ini dia Ini untuk cabang dari rukam yang paling muda ya Dan dengan daun yang berwarna merah Dan lama-kelamaan kalau sudah agak tua Dia akan berwarna semakin hijau ya Semakin hijau dan akhirnya dia seperti ini Cuman dia sedikit meninggalkan warna merah Dia di pinggir-pinggir geriginya seperti ini dan juga di tangkai daunnya ya bisa kita lihat ini dia nah agak merah di, di gerigi dan di tangkai daunnya kalau kita ambil ya nah ini dia agak merah kan nah dia di pinggir geriginya juga terlihat agak merah seperti ini nah dan rukam ini sendiri juga merupakan salah satu pohon yang sebenarnya masih populer sekali untuk dijadikan bonsai. Cuman untuk saat ini mungkin masih kalah apa ya, kalah pamor ya, masih kalah e, ngetren dengan bahan-bahan lain yang mungkin e, saya rasa mungkin agak lebih mudah dirawat ya ketimbang bahan rukam ini karena durinya yang membuat kita agak susah untuk merawatnya dan untuk bonggol dari bahan ini saya rasa ini menarik ya kemungkinan eh, lain kali saya akan coba kembali dan lihat dan kalau memang bahannya benar-benar bagus ya nanti maunya saya ambil saja tapi untuk sekarang kita tinggalkan dulu ya dan kita cukup dengan review saja review ada pengenalan kepada teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita yang masih belum jelas e, tahu tentang e, bagaimana ciri-ciri pohon rukem kalau di alam liar ya. Nah ini dia. Sebenarnya rukem dan sisir itu sangat bisa dibedakan ya dari alam di alam e, karena mereka keduanya tersebut. Jelas memiliki ciri-ciri yang berbeda Cuman karakternya yang saja yang sama Yaitu memiliki duri Dan bentuk daun juga berbeda ya Nanti kita akan coba Nah ini dia Memang dia memiliki antara rukam dan sisir memiliki ciri khas yang berbeda Oke kita akan lanjut ya Untuk melihat-lihat Mungkin ada beberapa lagi Pohon rukam yang bisa kita temukan di sini dan tadi sudah kita temukan ada berapa ya satu dua ada dua di sana dan di sini satu tiga e, empat yang itu yang kecil ya empat dan lima yang tadi yang e, yang ada buahnya itu jadi baru lima kita temukan ya kita akan coba cari lagi dan untuk rukom yang tadi ya ini buahnya lumayan banyak ini dan kebanyakan masih Uh, masih hijau-hijau dan masih muda ya jadi belum bisa kita makan ya seperti ini cuma ada beberapa saja yang uh, apa namanya yang sudah matang ini dia saya temukan satu lagi Cuman buahnya agak kurang bagus nah kalau di dalam di uh, dalam buahnya itu berwarna kekuning seperti ini ya kuning dan ada bijinya dan rasa dari Uh, buah rukam ini agak sedikit asam ya. Dan sahabat satu hobi di sini juga pemandangannya sangat bagus sekali ya. Kita bisa lihat sawah persawahan yang membentang di bawah kita di sana dan juga gunung. Cuman sayang gunung agung ya tidak uh, terlihat dari sini karena tertutup awan. Dan di sebelah timur kita itu di sana. Uh, itu adalah gunung lempuyang yang juga terlihat sebagian ya, karena tertutup awan dan kita juga bisa melihat lautan dari sini. Nah, itu dia. Laut yang membentang luas yang sangat bagus sekali kelihatan dari sini ya. Oke, kita akan coba lanjut mencari uh, pohon rukem lagi. Mudah-mudahan bisa kita temukan lagi ya, yang ukurannya juga agak lumayan. Karena tadi kita temukan juga dua, uh, ukurannya agak lumayan. Dan di sini saya, kita bisa lihat ya kebanyakan uh, tanaman di sini adalah jenis lantana. Nah seperti ini lantana dan mungkin apa ya? Sebagian besar lantana sih saya lihat kalau di sini. Nah ini dia saya temukan satu lagi uh, pohon rukem. Dan ini juga rukemnya sedang berbuah dan buahnya banyak sekali ya. Nah, cuman seperti tadi ya masih hijau-hijau dan cuman ada satu yang kebetulan sudah agak merah ya. Tapi belum begitu matang dia masih agak keras. Dan itu oh batangnya ya batangnya lurus dan saya rasa itu bonggolnya kecil tidak seperti yang tadi. Nah. Jadi di alam masih terdapat banyak sekali ya pohon rukem dan tentunya bisa kita manfaatkan untuk dijadikan bahan bonsai. Ketimbang ini ya kebanyakan ketimbang ditebang ya ditebang, dirabas dan dibakar ya. Kalau ini nantinya menjadi perumahan, sudah barang tentu bahan-bahan seperti ini akan disapu bersih ya dibersihkan, dibakar bahkan di ya sudah pasti dihilangkan lah karena dianggap ya tanaman pengganggu berduri dan termasuk tanaman semak ya nah ini dia juga saya temukan yang kecil nah itu dia oh, bongolnya ya masih kecil juga seukuran se jari kelingking ya sebentar nah itu dia Besar jari kelingking ya, kelingking saya. Hmm. Dan untuk bahan-bahan seperti ini sebenarnya untuk kita para penghobi bonsai atau e, penggiat bonsai ya, sangat berharga sekali. Dan mudah-mudahan saja ini bisa, bahan-bahan ini bisa tumbuh besar dulu ya sebelum di babat atau dibersihkan. Oke, okay, kita akan lanjut lagi. Dan sepertinya di sana saya lihat satu lagi ya. Kita akan coba dekati dulu. Nah, ini dia saya temukan ada satu lagi yang ini lumayan lumayan lebat ya, lumayan panjang batangnya. Dan kita lihat ya bonggolnya ada di dalam sana. Itu dia. Nah, itu dia. Lumayan panjang dan tumbuh subur. Cuman sayang ini belum ada buahnya ya. Karena kelihatannya ini baru berbunga ya. Nah ini dia bunganya. Tukem juga dia berbunga. Dan ini adalah bunganya yang masih kecil ya. Jadi belum berbuah dia. Baru tumbuh bunga dan ini bahkan durinya lebih besar-besar lagi ketimbang yang tadi nah ini dia kalau kita ukur dengan telapak tangan ya ada yang panjangnya sampai satu jari kelingking seperti ini durinya besar-besar sekali dan seperti yang kita tahu ya bahwa pohon rukem itu Memiliki sebutan lain kalau di daerah saya ini disebut dengan uh, kem ya. Kem, sebagian besar orang menyebutnya dengan nama kem. Dan ini sudah saya jelaskan tadi adalah jenis tanaman perdu atau semak yang kebanyakan dianggap sebagai tanaman pengganggu atau gulma. Karena selain durinya yang membuat sebagian besar orang tidak nyaman, juga tempat tumbuhnya yang di semak-semak ya seperti ini. Oke okay. dan di sana kita temukan satu lagi pohon rukem ini tumbuhnya di pagar ya pagar eh, dari lahan milik warga dan yang ini nah juga berbuah cuman sama masih hijau-hijau dan hanya ada beberapa saja yang eh, baru Berwarna kemerahan seperti ini baru satu saya temukan. Nah, ini dia ya, dan saya lihat juga ada satu yang berwarna kecoklatan seperti ini, dan ini buahnya rusak, ya, rusak atau sudah kering. Nah, sudah kering mungkin karena cuaca, jadi kering seperti ini, padahal masih dalamnya masih hijau tapi luarnya sudah berwarna coklat Jadi dia beberapa jenis hukum yang bisa kita temukan di tempat ini ya atau di lokasi ini dan lokasi ini merupakan lahan merek warga dan sepertinya kita tidak bisa temukan lagi karena sudah nah bisa kita lihat ya kebanyakan di tempat ini hanya semak belukar seperti ini jadi untuk kali ini kita cukupkan dulu videonya sampai di sini dengan mudah-mudahan uh, yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat ya bermanfaat untuk kita semua terutama untuk teman sahabat dan rekan-rekan kita yang masih belum begitu tahu tentang rukam ya masih awam tentang rukam jadi mudah-mudahan uh, yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat nah terima kasih terima kasih banyak saya ucapkan untuk seluruh sahabat Eh teman dan juga rekan-rekan sekalian yang sudah menyaksikan video saya ini. Dan besar harapan saya sekali lagi video ini bisa bermanfaat ya. Dan sekali lagi dukung terus channel ini dengan cara like, share dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang ke depannya. Dan terima kasih banyak sudah menyaksikan video saya ini. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam satu hobi, salam bonsai.